Belakang berapa? Kalau ini datang 5 teman itu pas itu samping ojangan airnya. Kami sini kan dapat 25 kilo satu orang. Itu yang kita kosong itu. Turun sudah kan orangnya. Turun tuh sehari ini masih paling sedikit. Belum lagi kan maksudnya. Ya maksudnya dari Bursok, dari yang kanan itu dari yang jauh. Dan maksudnya kalau dapat perangkat ini, tapi yang besar itu perangkat ini. Kalau ikan mas itu banyak-banyak namanya paling-paling 4 kocang. Cuma yang banyak nila, nilanya 10 kilo lagi sehari. Oh iya. Soalnya untuk kah dengar dari kasih yang tinggi. Sugian kan di Gang Mandau. Karena kan dia kan warganya seberang. Kalau ada acara pengantinan, ada apa, dia udah tenang. Asal diundang. Sugian loh. Sama yang apa? Siapa yang keluar dengan yang baru calon yang jadi calon? Yang gemuk-gemuk siapa? Ya. Kan pabrik seberang kan tapi mau taruh. Dari Santiang, iya, dari Kawali Kutai Riban kan, di Belum Perpansing kan itu Bontar. Bantu seberang. Lebih 1000 kapal. Haji Saman kan di situ. Ya. Haji ini dari Kawalan. Haji ini Haji Irah. Kawalan. Iya. Haji Irah itu masuk lagi seberang. Hey, selamat sore sahabat Tribunnews. Saat ini saya berada di Kota Pasar Bayan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sahabat Tribunnews, bersama Bapak Wali Kota Fairit Maparin sedang melakukan sidak harga minyak goreng di Pasar Kayan untuk menentukan harga pedagang. Untuk menentukan harga head atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau turun. Ya, saat ini beliau sedang bercakap-cakap dengan penjual ikan, bagaimana penghasilan dan penjualan ikan di Pasar Kayan sendiri saat ini sahabat turun. Ya, demikian laporan saya, wartawan Tribun Kaltan.com, Gordi Sugianto. Semoga harga minyak goreng di Kota Palangkaraya terus menurun sampai Tribunnews, sehingga para pedagang meningkat kesejahteraannya sampai Tribunnews. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita dilancarkan rezekinya sahabat Tribunnews. Oke, terima kasih sahabat Tribunnews, selamat sore. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia.